Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi kesempatan kali ini kita masih membahas seputar game dari Big Clash ya. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengganti warna untuk game dari sepeda Big Clash ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa ubah untuk warnanya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian Big di sebelah kiri ya. Tinggal kita klik saja seperti ini. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan dari sepeda yang akan kita mainkan ya. Kemudian juga ada speed ya. Jadi ada kecepatannya juga bisa kita atur. Nah, di sini teman-teman jika ingin mengganti warnanya, teman-teman bisa cek ya. Jadi di bagian atas di sini ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3 dan ada nomor 4. Nah, di sini teman-teman tinggal disesuaikan saja. Untuk yang pertama ada warna merah, kemudian yang kedua ada warna hitam ya. Teman-teman tinggal disesuaikan saja. Dan di sini teman-teman juga bisa diatur saja ya untuk ketika ingin teman-teman ganti ya. Kemudian di bagian bawah ada kecepatan ataupun max speed ya. Oke, jadi teman-teman juga bisa mengganti peralatan ya. Untuk peralatannya di sebelah kanan teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini yang sudah saya ganti tadi ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman tinggal di scroll saja ke bawah. Jadi banyak sekali yang bisa kita ganti. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi sudah saya ganti di posisi yang pertama tadi. Nah, jadi kita juga bisa mengganti gearnya. Nah, seperti ini ya untuk tampilan dari sepedanya. Oke, jadi di sini teman-teman tinggal diatur saja, tinggal teman-teman sesuaikan saja ya untuk mengedit dari tampilan di sepeda di game dari Big Clash ini teman-teman ya. Dan untuk cara bermainnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas cara mengganti untuk tampilan dari sepeda kita, dan di sini sudah berhasil ya. Jadi tampilannya seperti ini. Yang pertama adalah hitam, kemudian di sini kita ubah menjadi warna merah, teman-teman ya. Oke, jadi game ini juga game terbaru, teman-teman bisa dapatkan di Play Store ataupun di link deskripsi nanti akan saya sediakan. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan cara mengganti warna sepeda untuk di game dari Big Clash ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.